Halo Sobat Belajar, kembali lagi di Senda Legend. Senang sekali hari ini kita akan belajar bersama. Tahukah kalian apa persamaan dari tumbuhan berikut ini? Ada wortel, kemudian lobak, dan juga singkong. Ya, benar sekali. Tumbuhan-tumbuhan tersebut berkembang biak dengan umbi akar. Yuk, langsung kita bahas, guys. Umbi akar merupakan salah satu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Umbi akar merupakan akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Umbi akar dapat terbentuk dengan dua cara. Yang pertama, akar tunggang. Jika ditanam dari akar tunggang, maka yang membesar adalah batang akar. Nomor dua, akar cabang. Jika yang ditanam akar cabangnya, maka yang membesar adalah cabang akarnya. Berikut ciri-ciri umbi akar. Yang pertama, tidak memiliki kuncup dan daun. Nomor dua, tidak beruas-ruas. Lanjut nomor tiga, tidak memiliki mata tunas. Dan yang terakhir, umbi berada di dalam tanah. Adapun tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi akar adalah ada wortel, juga lobak, dan singkong. Demikian video belajar hari ini. Ciri-ciri umbi akar dan contohnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa minta subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!